Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212TS Prada Tigor Sulfadi Nasution dan Prada Parlin membantu masyarakat mengambil kayu bakar di hutan. Kayu bakar itu untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari warga di Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela kesibukan dalam mengejar target TMMD ke-111 Kodim 0212TS, anggota Satgas menyempatkan diri dalam membantu semua aktivitas warga. Salah satunya, yakni membantu warga mengambil kayu bakar di hutan. Kayu tersebut untuk menunjang kebutuhan sehari-hari warga Desa Sangkunir, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kali ini dipimpin Prada Tigor Sulfadi dan Prada Parlin, membantu warga mengambil ranting-ranting dahan yang kering di hutan terdekat untuk bahan bakar memasak di rumah. Ali Iwan, seorang warga desa, merasa senang dengan dibantu Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mengumpulkan ranting kayu bakar, rencananya kayu itu akan ia gunakan untuk bahan memasak di rumahnya. Desa kita dong ya, mereka siapa semoga apa kegiatan ini dapat. Tim Liputan melaporkan.